Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat merdeka. Saya Haji Muhammad Hamsan bin Haji Ausbain, pembantu Menteri Ketempatan dan Perumahan Negeri Sabah, mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia amnya dan khususnya di Negeri Sabah. Sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini agak mencabar kerana kita dilanda penularan wabak COVID-19 yang semakin berleluasa. Namun, saya berharap agar sambutan ini tetap disambut dengan penuh bersemangat dan meriah di Malaysia. Saya berharap rakyat Malaysia dapat memupuk nilai perpaduan dan cinta akan tanah air agar dapat mengukuhkan lagi keharmonian sesama kaum di Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Akhir sekali, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama menentang wabak COVID-19 dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.